Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Kang Anang. Kang Anang punya tepung terigu guys. Nih dikasih bumbu dari bumbu Indomie. Ah, man, guys, jangan dibuang ya. Nih dia kasih daun bawang sama daun seledri. Pokoknya dibikin sedap ya ini cemilannya. Nah, ini Kang Anang mau bikin pecel. Nah dia kasih air, kita aduk-aduk. Tuh, aduk-aduk kasih ya. Diaduk-aduk pelan-pelan seperti ini, tambah lagi airnya. Tecol, tempe cocol ala Kang Anang. Nah ini guys, tempenya udah diiris-iris panjang-panjang ya, kita goreng. Mantap. Tecol, tempe cocol ala Kang Anang, kita goreng sampai mateng, sampai kekuningan ya guys gorengnya, biar kriuk-kriuk. Kita balikin. Setelah itu, gila guys, menggoda. Nah ini guys, kita bahan keduanya warna merah guys ya. Ini dia guys, warna merah. Tadi warna pink ya. Cantik kan teconya, tempe cocol ala Kang Anang. Oke guys, kita balik-balikin lagi tempenya biar gak gosong. Pecel, tempe cocol ala Kang Anang. Ini dijamin sedap pokoknya guys. Nah oke guys, jangan lupa ya kita bikin bahan sambalnya. Ini dia guys, bahan-bahannya ada tomat, ada cabai, ada bawang putih. Kita kasih garam sama micin. Ini guys, micinnya adalah kesukaan Kang Anang dari Sasa. Ulek-ulek guys. Ini uleknya ulek kasar aja ya guys ya, jadi nggak usah lembut-lembut. Kita ulek, masih lembut, nggak lembut sih, agak kasar. Nah, terus itu kita kasih minyak panas bekas gorengan tecol. Ini ya guys. Oke, guys, kita ini dia udah tata dengan cantik pecel ala Kang Anang. Ini nasinya guys ya. Nah ini udah matang pecelnya warna merah sama putih. Setelah itu kita kasih sayuran guys biar sehat, kasih tumis toge. Nah ini dia guys, tumis togenya mantap. Oke, guys, kita berdoa dulu guys ya, biar berkah, biar jadi daging. Jangan lupa guys, minum dulu. Biar gak kesel. Alhamdulillah alamin. Allahu Akbar. Yuk, cocol, pecol, tempe cocol ala Kang Anang. Mantap.